Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu yang juga selaku Bapak Asuh Cabang Olahraga Sepak Bola dan Bulu Tangkis berjanji akan mendukung sepenuhnya program KONI Asahan ke depan. Sebelumnya, Polres Asahan bersama KONI dan tokoh pemuda di Kabupaten Asahan telah membuat semarak olahraga nasional. Kini, Kapolres Asahan berkeinginan membuat event multi cabang olahraga di kawasan Lembah Sungai Bandar Pulo di lokasi Arung Jeram bertaraf internasional yang dimiliki Kabupaten Asahan tersebut. Kegiatan tersebut nantinya akan diikuti seluruh cabang olahraga di Kabupaten Asahan untuk membangkitkan semangat berolahraga dan sekaligus kegiatan tersebut sebagai pembinaan mental. Dalam sambutan dan arahannya, Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu mengatakan bila olahraga dilakukan dengan benar akan mampu membentuk mental yang baik. Bila mental sudah terbentuk dengan baik akan menentukan keberhasilan seseorang di bidang apapun. Harapan saya, ya, kita kalau boleh untuk olahraga khusus sama-sama kita mampu. Karena apa? Kalau guru jelas, kita semua di sini kan pasti dasar guru ada pada diri kita, betul. Nah kalau bisa, ya, dasar dari olahraga ini, apalagi kalau kita merupakan induk organisasi olahraga, itu harus ada mengalir di setiap tubuh masyarakat kita. Karena apa? Saya selalu keluar saya juga. Olahraga ini jadi pertanian badan kita sehat, bugar. Bukan itu juga tujuannya, tapi membentuk mental. Dari Asahan Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV. Salam Tribrata.